Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat. Karena belajar kan bisa di mana saja. Benar banget adek. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa dulu sebelum beraktivitas ya adik-adik semua. Kak, lihat deh. Aku dari tadi lihat beberapa tempat liburan. Kangen liburan tau kak, ada yang dipengen jalan-jalan deh. Iya nih sama, kakak juga kangen tau. Tapi kan gimana dong, saat ini kita masih belum bisa untuk liburan. Nanti kalau kondisinya udah memungkinkan, pasti kita akan liburan lagi, oke? Bener juga ya kak. Pasti dong. Ah iya nih, kakak jadi inget nih deh. Kalau kita membahas tentang berwisata, apakah kalian pernah pergi ke daerah pegunungan? Apakah kalian pernah pergi ke pantai? Mana yang lebih kalian sukai? Daerah pegunungan atau daerah pesisir? Mengapa kamu suka daerah tersebut? Nah, gimana nih adik-adik? Diskusikan yuk di rumah bersama orang tua kamu. Kalau Ade sih pernah ke pegunungan, Kak. Dan ke pantai. Ade lebih suka di daerah pegunungan. Karena Ade lebih suka pemandangan hijau yang terhampar luas. Pegunungan juga udaranya menyegarkan. Melihat pepohonan tak terawat seperti ini, kakak jadi mengingat sebuah puisi berjudul Cerita di Hutan oleh Rangga Oditama. Wah, Ade mau denger dong kak. Boleh, begini si puisinya. Angin sudah selesai bertiup, pohon jati menangis terseduh. Rumput teki bertanya, adakah sedih iba menyiksamu kawan? Aku akan mati, ibu bapakku telah mati. Nenek moyangku juga telah tiada. Mungkin esok anak cucuku lebih cepat mati. Dan berikutnya kayu jati tinggal cerita. Rumput teki semakin iba. Mengapa begitu kawan? Pohon jati berteriak, lihat, lihat. Kapak maut datang menghampiri. Jangan, jangan, jangan. Penjara tetap penjara. Kapak terus terayun, pohon jati tumbang, dan waktu tuaku tinggal cerita kegagahanmu. Dek, bukankah puisinya begitu menyentuh? Sepertinya Ade mengerti maksud puisi tadi, Kak. Nah, kalau Ade paham, yuk sekarang kita menjawab latihan dari puisi tadi. Jangan lupa siapkan alat tulis ya, dan tulis jawaban kalian di buku atau lembar jawaban yang ada. Nah, pertanyaan pertama, menurut kamu apakah kalimat pohon jati terseduh dalam puisi ini berarti sebuah pohon bisa menangis? Enggak dong kak, menurut aku pohon itu diumpamakan sedih karena akan ditebang. Oke, bisa diterima. Terus apa yang menyebabkan ibu bapak dan nenek moyang pohon jati tiada? Dari puisi itu sepertinya ditebang oleh para penjara. Adik-adik di rumah, ayo gimana? Tuliskan pendapat kalian ya pada buku kalian masing-masing tentunya. Selanjutnya, menurut kamu, mengapa manusia menebang pohon jati dengan liar? Dan apa yang akan terjadi jika pohon jati dan juga pohon-pohon lainnya ditebang secara liar? Kakak akan memberi jeda untuk kalian menjawab ya. Sudah selesai, Kak. Oke, untuk soal pertama, jawabannya adalah tidak. Pohon tidak menangis. Dan soal nomor 2, jawabannya adalah karena ditebang secara liar oleh penjara hutan. Untuk soal nomor 3, jawabannya adalah mereka ingin menjual dan mendapatkan uang dengan cepat. Kalimat tidak harus sama persis ya, adik-adik. Untuk jawaban nomor 3, intinya adalah motif ekonomi.
Kita akan lanjut soal nomor 4. Jawabannya adalah hutan gundul, tanah longsor, dan juga banjir. Gimana nih, Dek? Yeay! Ade bener semua nih, walaupun kalimatnya berbeda. Namun artinya masih sama dong, Kak. Iya dong. Oh iya, adik-adik di rumah tuliskan jawabannya dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, karena kita barusan membahas tentang puisi, sekalian nih kakak akan menjelaskan tentang jenis puisi modern ya, Dek. Jadi, Dek, puisi modern disebut juga dengan puisi bebas. Puisi modern tidak memiliki aturan khusus yang mengikat dalam proses pembuatannya, termasuk jumlah bait, jumlah baris, atau sajak bebasnya. Nah, seperti yang terlihat di layar berikut adalah beberapa contoh puisi modern. 1. Balada, puisi yang berisi atau menggambarkan sebuah cerita. 2. Himne, puisi yang menceritakan atau menuliskan pujian-pujian kepada Tuhan maupun hal lainnya yang dianggap mulia dan berjasa seperti pahlawan, guru, dan lain-lain. Nomor 3. Elegi, puisi yang berisi ungkapan duka maupun rasa sedih, rindu, atau kemurungan yang bisa disebabkan oleh kepergian maupun kematian seseorang. Wah, banyak ya kak ternyata jenis puisi. Iya dong. Nah, untuk melatih adik-adik yang di rumah, sepertinya akan lebih baik kalau kalian membuat puisi kalian sendiri ya. Salin tabel yang ada di layar ya. Nanti kalian boleh baca di depan orang tua masing-masing ya. Dan jangan lupa mencoba adik-adik. Karena kita tadi membahas tentang puisi, tahu nggak dek, pada setiap puisi banyak sekali kata kiasan yang penuh akan makna yang tersirat. Nah sekarang kita akan membahas tentang kata kiasan ya. Emangnya apa itu kata kiasan? Kata kiasan adalah kata yang tidak formal dan tidak memiliki arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Misalnya nih, cita-citanya setinggi langit. Maksudnya adalah dia bercita-cita sangat tinggi. Atau dia terkejut, wajahnya jadi seputih kapas. Maksudnya adalah dia terkejut sehingga wajahnya menjadi sangat pucat. Nah, kata kiasan ini sering banget ditemukan pada nyanyian-nyanyian, puisi-puisi, dan karya-karya tulis lama. Sekarang kakak akan kasih contoh kata kiasan ya. Nah, contohnya adalah Rara selalu menjadi bintang kelas, yang artinya Rara selalu menjadi juara di kelasnya. Yang kedua, wajahnya berseri bagaikan bulan purnama, yang artinya adalah wajahnya cerah dan bersih. Itu dia contohnya, paham gak nih adik-adik yang ada di rumah dengan kata kiasan sekarang? Paham dong kak. Nah, sekarang untuk mengasah kemampuan adik-adik, kakak punya latihan soal nih untuk kalian kerjakan, siap kan? Siap! Nah adik-adik, ini adalah latihan pertama. Perhatikan layar ya, soalnya bisa kalian salin di lembar kerja kalian. Kakak akan berikan waktu untuk kalian menjawab. Gimana? Seru banget kan latihannya? Seru banget, Kak! Yap, belajar memang menyenangkan. Setuju kan adik-adik di rumah? Nah, sekarang karena kita melihat gambar pantai, kakak jadi ingat nih ada sebuah puisi indah judulnya Di Laut Aku Bernyanyi oleh Henry T.M. Adik-adik mau dengar? Mau kak, mau banget! Di Laut Aku Bernyanyi oleh Henry T.M. Di tepi pantai yang menghampar sepanjang lautan, angin meneru kencang, aku berdiri dan bernyanyi. Bernyanyi tentang tanah air yang indah nian. Tanah airku, tanah air kita juga, seperti negeri impian yang indah mempesona. Ibu pertiwi berjajar pulau, berjuta mil laut mengelilingi. Siapa tidak merasa bangga? Di tepi laut aku bernyanyi, bersiul, bahkan bergumam, memanggil beribu ikan yang menari-nari di bawahnya. Para nelayan hilir mudik antara pulau yang satu ke pulau yang lainnya. Mereka ikut bernyanyi-nyanyi. Ketika jala mereka lempar ke tengah, ribuan ikan pun menghindar, sebagian lainnya terjala di dalam terangkap, pasrah terhadap sang pemburu ikan. Oh, indahnya lautku serupa lukisan. Warnanya biru, putih keperakan. Suara ombak berkecipak seperti musik yang dibenturkan. Di kedalaman pasti terdapat kehidupan yang indah. Biota laut yang subur dan harmoni alam yang menyejukkan.
Sungguh sayang jika kita abai dan membiarkan. Mari kita rawat bersama dan kita jaga agar laut tetap elok mempesona. Gimana? Bagus gak deh puisinya? Bagus banget, Kak. Keren. Nah, sekarang saatnya kuis ya, Dek. Masih semangat kan untuk kuis? Semangat dong, Kak. Teman-teman juga semangat dong. Iya dong. Nah, untuk adik-adik yang di rumah juga salin pertanyaannya ya. Nanti kita bahas bersama-sama jawabannya. Kakak akan berikan waktu untuk mengerjakan. Untuk selanjutnya, adik-adik dapat isi tabelnya sendiri ya. Kalian dapat diskusikan dengan pendamping belajar kalian di rumah. Selamat menjawab. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Kak. Mari kita bahas. Oke deh. Yuk kita bahas dari soal nomor 1, jawabannya apa? Bangga ya, Kak? Yeay, benar. Kalau soal nomor 2 jawabannya apa? Kalau yang nomor 2, aku tahu, Kak. Jawabannya indah dan bersih. Wah, kamu memang hebat ya. Berarti kamu nyimak nih. Benar banget jawaban kamu. Kalau gitu, soal nomor 3 kira-kira jawabannya apa nih, Dek? Jawabannya kalau soal nomor 3 adalah penulis ingin agar kita menjaga laut agar tetap indah dan bersih. Wah, sempurna. Yeay. Jawaban kamu benar semuanya. Yeay, benar semua. Hebat ya adik kakak satu ini. Ah, seneng deh. Kali gitu tingkatkan terus ya adik-adik yang di rumah juga jangan mau kalah. Semangat terus dan tingkatkan lagi belajarnya. Nah, sekarang kakak ingin memberi tugas nih pada kalian untuk membandingkan kedua puisi tadi. Tenang aja, kakak akan menampilkan dua puisi tadi di layar. Untuk sekarang, kalian salin dulu tabel seperti yang ada di layar di lembar kerja kalian ya. Jadi, nanti akan lebih mempermudah saat membandingkan dua puisi tadi. Nah, sekarang di layar kakak tampilkan dua puisi tadi ya. Silahkan kerjakan dan diskusikan bersama orang tua masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama ya. Gimana adik-adik? Sudah selesai? Sudah, Kak. Kita bahas ya, Kak. Dari judul dulu ya. Judul puisi pertama adalah Cerita di Hutan. Sedangkan puisi kedua adalah Di Laut Aku Bernyanyi. Benar gak, Kak? Benar dong, Dek. Kamu pinter deh. Oke, Kak. Kita lanjut bagian jenis puisi ya. Puisi pertama jenisnya adalah elegi. Sedangkan puisi kedua adalah balada. Gimana, Kak? Bener banget, 100 untuk Angel. Yeay. Lanjut ke bagian isi puisi ya, Kak. Puisi pertama berisi tentang kesedihan. Sedangkan puisi kedua berisi tentang kebahagiaan. Masih benar gak, Kak? Masih dong, yeay. Kamu hebat. Yeay. Kita lanjut ke bagian pesan yang ingin disampaikan penulis puisi. Puisi pertama berpesan agar menjaga hutan agar tetap lestari. Sedangkan puisi kedua berisi menjaga laut agar tetap indah dan bersih. Gimana, Kak? Wah, kamu hebat banget. Semua jawabannya benar loh. Pinter ya adik aku ini. Nah, adik-adik yang di rumah gimana? Jawabannya benar semua juga nggak? Lanjutkan semangat belajarnya ya adik-adik. Oke deh, yuk kita lanjutin materi kita. Sekarang kakak ada kuis nih untuk adik-adik di rumah. Perhatikan layarnya ya adik-adik. Perhatikan gambar bunga bangkai di layar. Hitunglah perkiraan ketinggian bunga bangkai tersebut. Jangan lupa diskusikan bersama orang tuamu di rumah ya. Kakak akan berikan kamu waktu untuk diskusi. Sudah selesai kah adik-adik? Sudah, Kak. Yuk kita bahas. Oke, jadi tinggi bunga bangkai adalah pada kisaran 100 sampai 120 cm. Mengapa? Karena perkiraan dari penggaris yang ada bisa berlipat hingga 4 kali. Perhatikan tayangan di layar ya. Gimana, Dek? Ada yang benar, Kak.
Yeay, bagus banget. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Oke, Kak, ayo. Nah, sekarang kita akan membahas sinar matahari yang jatuh ke permukaan membentuk sudut bergantung pada waktu. Pada pagi dan sore hari, sinar matahari dan permukaan bumi membentuk sudut yang lebih kecil dibandingkan saat siang hari. Kalian bisa melihat ilustrasi di layar. Sekarang, Kakak akan menjelaskan logika dari ilustrasi yang ada. Nah, sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dan permukaan tanah juga berpengaruh terhadap panjang bayangan. Jika sudut yang dibentuk kecil, bayangan akan makin panjang. Sebaliknya, makin besar sudut yang dibentuk, maka makin pendek bayangannya. Paham gak, Dek? Ada paham, Kak. Jadi, kalau sudut yang dibentuknya kecil, bayangannya akan panjang, berbanding terbalik dengan sebaliknya. Yap, benar banget, Dek. Untuk lebih jelasnya, kita langsung aja praktikan. Yuk! Nah, Dek, sekarang kita sudah berada di hutan. Lihat deh. Benar, Kak. Sekarang kita adalah seorang petualang yang akan melakukan percobaan. Yeay, benar banget, Dek. Adik-adik di rumah, salah satu kekayaan alam Indonesia adalah luasnya hutan tropis yang ditumbuhi berbagai jenis macam pepohonan. Salah satu jenis pepohonan yang ada di Indonesia adalah pohon ulin yang dapat mencapai ketinggian hingga 30 meter. Wow, pernahkah kalian mengukur panjang bayangan dan sudut dan juga bentuk oleh bayangan dari pohon setinggi 30 meter? Wah, tinggi banget ya, Kak. Ada belum pernah melakukan percobaan ini, Kak. Nah, kita nih sekarang akan melakukan sebuah percobaan. Kalian akan membuat model pohon dan menghitung sudut yang dibentuk oleh cahaya matahari dengan menggunakan bayangan model pohon tersebut. Ayo, Kak, kita lakukan. Untuk mengukur bayangan, kamu membutuhkan beberapa bahan sebagai berikut nih. Pertama, dua buah ranting atau benda apapun dengan panjang berbeda untuk model pohon. Dan kamu bebas menentukan panjangnya. Kedua, tali. Dan ketiga adalah penggaris dan busur derajat. Nah, sekarang ikuti langkah-langkah kegiatan yang perlu kalian lakukan ya. Pertama, tancapkan model pohon ke tanah dan ukur ketinggiannya. Kedua, ikatlah ujung ranting dengan tali, lalu tarik tali hingga menyentuh ujung bayangan ranting. Kemudian, ketiga, ukurlah sudut yang dibentuk. Sudut itu adalah sudut dari cahaya matahari. Keempat, lakukan kegiatan di atas pada waktu yang berbeda. Sekarang di layar akan Kakak tampilkan data percobaan yang perlu kalian isi nanti setelah selesai percobaan. Jangan lupa ya, disalin. Jadi nanti kalian akan lebih mudah saat melakukan percobaan secara langsung. Yuk, sekarang kita mulai percobaannya. Kita sudah dapat datanya nih adik-adik. Nah, kita sudah mendapatkan data masing-masing kan? Berguna bukan? Jadi, sekarang kita punya data waktu cahaya matahari yang berbeda dengan tinggi ranting yang berbeda-beda, panjang bayangan yang berbeda, dan sudut yang dibentuk pun berbeda. Ditambah, kita jadi punya pengalaman mengukur sudut dengan menggunakan cahaya matahari. Iya, Kak. Percobaan langsung itu sangat menyenangkan. Ade jadi bisa lebih paham tentang pengukuran sudut ini. Nah, itulah kegunaan dari percobaan langsung, Dek. Asyik kan percobaan kita? Asyik banget, Kak. Kita juga jadi sekalian menjelajahi hutan, deh. Iya, walaupun cuma sebentar, setidaknya kita bisa menjelajah. Nah, kita lanjut yuk. Ini ada soal latihan lagi nih, Dek. Masih semangat, kan? Selalu dong, Kak. Semangat. Oke, deh. Sekarang kembali perhatikan layar ya. Akan ada ilustrasi dan nanti sekalian bisa menjawab pertanyaan dari ilustrasi tersebut. Nanti tulis jawaban kalian pada lembar kerja ya. Terlihat ada pohon setinggi 15 meter. Contoh di layar adalah saat sudut cahaya matahari 45 derajat yang didapat dari bayangan pohon. Dengan bayangan tinggi pohon saat menggambar menjadi 15 cm saja. Coba digambar ya adik-adik yang di rumah, nanti kita akan bahas bersama. Ade udah gambar nih, Kak. Wah, sekarang
kita lihat di layar ya. Sudah ada pertanyaannya yang muncul. Kalian boleh salin dulu pertanyaannya ya. Setelah itu langsung dijawab aja. Diskusikan dengan orang tua jika memang menemukan kesulitan ya adik-adik. Kakak akan berikan kalian waktu untuk menjawab. Kak, udah selesai? Yuk kita bahas bersama-sama. Oke deh, nah untuk soal pertama, tentukan sudut dari cahaya matahari jika pohon di atas menghasilkan bayangan sepanjang 10 meter. Nah, jawaban nomor 1 ini bisa berbeda-beda, tergantung dari percobaan kita. Kalau punya kakak, sekitar 60 derajat. Jadi kakak anggap benar jika sudutnya lebih besar ya, dek. Adek gimana? Benar dong, kak. Kan kita percobaannya bersama. Iya ya, lupa. Gimana sih kakak? Sudah. Nah yuk kita lanjut ke soal kedua ya. Pohon dengan tinggi 8 meter menghasilkan bayangan sepanjang 16 meter saat sudut cahaya matahari membentuk sudut. Nah jawabannya, gambar sepasang sudut sama besar seperti yang ada di layar. Gimana dek? Benar lah kak, teman-teman ada di rumah gimana? Lanjut soal nomor 3 ya. Pohon dengan tinggi berapa meterkah yang menghasilkan bayangan sepasang berapa meter saat sudut cahaya matahari 35 derajat? Jawabannya bisa tergantung dari penggunaan ranting dan panjang bayangannya. Jika ranting pendek bisa menghasilkan sudut yang sama. Jadi bisa sudut A sama dengan sudut B, ataupun sudut derajatnya bisa lebih besar atau lebih kecil. Nah, sudah selesai nih materi hari ini. Gimana, dek? Ada banyak hal yang ada pelajari hari ini. Nah, sekarang kita harus merapikan alat tulis setelah kita gunakan untuk belajar. Adik-adik yang di rumah juga rapikan kembali ya alat tulisnya. Oke, kak. Halo, teman-teman. Setelah mempelajari semua materi hari ini, jangan lupa ya untuk menuliskan kembali apa saja yang kalian pelajari hari ini di buku catatan kalian ya. Hari ini kita sudah belajar tentang membaca berbagai macam cerita, memahami arti dari puisi dan kata kiasan, menulis puisi modern, pengukuran sudut bayangan, dan memahami penggunaan penggaris, busur, derajat. Nah, jangan lupa juga ya untuk mencatat buku atau bacaan yang kamu pelajari hari ini di jurnal membaca mingguan kalian ya. Karena nanti kalian akan kami ajak untuk membuat model gunung berapi bersama. Jangan lupa ya untuk siapkan barang yang dibutuhkan mulai sekarang. Jika mengalami kesulitan dalam menghafal atau memahami materi, mintalah bantuan anggota keluargamu untuk membantumu belajar. Tetap semangat belajar ya, dan tingkatkan ilmu. Terima kasih ya adik-adik yang sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan kalian ya, dan jangan lupa untuk membantu orang tua. Sampai jumpa besok. Dadah. Oh, my God.